Walaupun libur Wan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, namun bus Trans Banjarmasin tetap beroperasi melayani warga yang ingin bepergian ke 5 kecamatan di kota Seribu Sungai ini. Biasanya libur panjang lebaran, jumlah penumpang bus Trans Banjarmasin akan meningkat hingga 100%. Dikarenakan momen libur ini dimanfaatkan warga untuk berwisata maupun berjalanan, mengunjungi sanak keluarga maupun kekawanan. Walaupun libur Wan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, namun bus Trans Banjarmasin tetap beroperasi melayani warga yang ingin bepergian ke 5 kecamatan di kota Seribu Sungai ini. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Slamet Bekjo Wetokoni Prima TV, Baisukan Selasa 18 April 2023 memadahkan, biasanya libur panjang lebaran jumlah penumpang bus Trans Banjarmasin akan meningkat hingga 100%. Dikarenakan momen libur ini dimanfaatkan warga untuk berwisata maupun berjalanan mengunjungi sanak keluarga maupun kekawanan. Untuk melayani warga di momen libur panjang ini, Dinas Perhubungan Banjarmasin ujar Slamet Bekjo kada menambah untuk alat transportasi darat ini. Karena armadanya dinilai masih mencukupi untuk memberikan pelayanan pada warga. Hanya saja, waktu transitnya di berbagai halte akan lebih diperbanyak dari biasanya, supaya memberikan kemudahan bagi warga yang ingin naik bus Trans Banjarmasin. Jadi banyak program seperti yang kita siapkan operasinya selama perjalanan dan perjalanan. Jadi tidak ada penambahan unit karena memang hanya 12 unit. Sampai saat ini masih 12 unit Pak lah. Tahun ini rencana ada penambahan 5 unit. Tahun ini Pak ya. Kalau lebaran sendiri akan tetap beroperasi Pak 12 unit. Tetap Pak. Jadi untuk lebaran kita tetap operasikan terus banyak mesin. Karena nanti setelah acara lebarannya kan masyarakat biasanya mencari tempat rekreasi untuk ke mall. Ya kita terus melakukan operasional dan termasuk mesin melayani warga Banjarmasin dan masyarakat luar Banjarmasin yang ada di Banjarmasin selama atau pelebaran di Banjarmasin. Slamet Bekjo menyatakan jumlah armada bus Trans Banjarmasin nang beroperasi sebanyak 12 unit nang akan melayani warga di halte-halte nang tersebar di 5 kecamatan.